Persiapan Lebaran Idul Fitri kali ini bagi pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora diwarnai dengan agenda besar dan spesial bagi anak pertama mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Mulai dari mudik lebaran ke Cianjur hingga matur Bukit Tinggi, sampai busana lebaran kopelan mereka yang kabarnya sudah selesai, menjadi informasi menarik bagi semua orang hari ini. Bagaimana keseruan satu hari menjelang lebaran Leslar hari ini? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tinggal satu hari lagi. Berbagai serba-serbi pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora mulai beredar tersebar luas hari ini di beranda laman media sosial. Hal ini diyakini bahwasanya memang lebaran kali ini adalah lebaran kedua bagi BBL semenjak tahun yang lalu dirayakan di kampung halaman dari Lesti Kejora di kampung Babakan Desa Pamoyanan Cianjur Selatan. Saat itu, anak pertama dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini masih berusia bayi beberapa bulan saja. Momen lebaran 2023 menjadi tahun yang istimewa dan spesial bagi pasangan artis Leslar ini. Wanita berusia 26 tahun itu mengaku bahwa lebaran kali ini terasa lebih bermakna karena bisa menjalani Ramadan bersama keluarga kecilnya. Terutama saat dirinya berusaha fokus untuk lebih mandiri saat mengurus anak pertamanya BBL. Tapi tahun lalu, Lesti merasakan menjadi ibu seutuhnya dengan mengurus si kecil dan keluarganya secara mandiri. Demikian kata Lesti Kejora saat ditemui di acara Ramadan Gathering Akbar Wardah bersama lebih bermakna di lokasi Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta hari ini. Meski disibukkan dengan berbagai agenda dan aktivitas, Lesti Kejora sudah mencicil beberapa persiapan menyambut Idul Fitri satu hari lagi. Bahkan persiapan lebaran yang sudah dilakukannya juga terbilang sederhana, seperti merayakan momen Idul Fitri di kampung halaman dari Rizky Billar di Medan nantinya, dan juga Bukit Tinggi. Itulah rencananya, pungkas Lesti Kejora. Rencana ke kampung halamannya dan menyiapkan busana lebaran untuk keluarga kecilnya. Untuk lebaran, alhamdulillah dedek dibantu sama mama dan kakak ipar dedek. Jadi nanti kita kepingin baju seragam, lanjut Lesti Kejora. Menurut dia, bantuan dari keluarga besarnya dalam mempersiapkan momen lebaran kali ini sangat berarti karena Lesti Kejora masih dalam masa pemulihan, juga merawat suaminya yang juga dalam masa pemulihan akibat jatuh sakit kemarin. Juga mengurus si kecil Abang Fatih Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Mereka semua mengerti betapa hektiknya saya sakit kemarin. Kalau sakit pertama itu mama dan mama mertua ngebantuin, kalau kali ini dedek benar-benar ngurusin kakak sendirian. Beruntungnya sang suaminya Rizky Billar sudah mulai pulih dan juga mengerti dalam kondisi saat ini dan selalu mendukung Lesti Kejora dalam berbagai hal apapun, terutama mendukungnya menjalani peran ibu dan memberi ASI untuk buah hatinya. Suami enggak pernah ngoyo, enggak terlalu memusingkan banget minta ini itu. Kakak terserah sih mau bagaimana lebaran nanti, yang penting ibunya happy supaya anaknya juga happy, ujar Lesti Kejora. Memang beberapa hari ini sempat juga kabar beredar mengenai Lesti Kejora yang akan kembali tampil di televisi pasca lebaran ini. Hal inilah yang sontak membuat warganet ikut berbahagia lagi hari ini. Kabar tersebut beredar luas di laman media sosial hari ini tagar Leslar. Bos SCM Harsiwi Ahmad memang dalam beberapa waktu belakangan ini tidak nampak terlihat hadir dalam beberapa momen kebersamaan dengan pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Apalagi di saat Lesti Kejora jatuh sakit di rumah sakit dan hari ini Rizky Billar baru saja sembuh dari sakitnya 4 hari. Memang kehadiran dari Harsiwi Ahmad tidak nampak.
Hal itu membuat rasa bertanya-tanya dan penasaran dari warganet, kenapa demikian? Apalagi di saat diluncingnya lagu terbaru dari Lesti Kejora, Insan Biasa. Baru-baru ini, di akun Instagramnya @harsiwiahmad juga tidak ada ucapan selamat kepada Lesti Kejora. Padahal selama ini di setiap Lesti Kejora launching single terbaru, Harsiwi Ahmad tak pernah absen karena selalu difasilitasi oleh Indosiar. Untuk pertama kalinya, Lesti rilis single terbaru tanpa campur tangan dari Harsiwi Ahmad, tanpa panggung megah dan disiarkan live di stasiun televisi nasional tersebut seperti sebelum-sebelumnya. Namun jangan berpikiran buruk dahulu terhadap hubungan silaturahmi antara mereka. Ternyata secara diam-diam bos SCM tersebut mendukung penuh Lesti Kejora. Hal ini lantaran memang diakui secara langsung oleh Harsiwi Ahmad dalam keterangannya saat ditemui di kawasan Persari Jakarta hari ini. Dua hari menjelang lebaran ini dirinya baru buka suara. Banyak yang DM ke saya kenapa Lesti tidak tampil lagi di TV, saya diamkan. Namun hari ini saya ungkap kabar bahagia bahwa dedek Lesti akan tampil lagi setelah lebaran ini, pungkasnya Rabu 19 April 2023. Dirinya membeberkan fakta, memang benar beberapa pihak stasiun televisi yang lain secara terang-terangan telah memboikot Lesti dan Bilar. Namun tidak untuk Indosiar, karena Lesti lahir dan dibesarkan di Indosiar, pungkasnya. Beredar kabar dari pihak KPI yang menyatakan pelarangan tampil untuk Lesti itu tidaklah benar. Hal ini karena Lesti bukanlah pelaku, namun korban. Untuk Rizky Billar sendiri juga masih diperbolehkan tampil. Namun memang saja, beberapa stasiun televisi yang lainnya belum memberikan job kerja kepada pasangan Leslar ini. Rudy Salim selaku penasihat utama dari perusahaan Leslar Entertainment belum memberikan klarifikasi seputar tidak tampilnya talent Leslar Entertainment di televisi. Namun dirinya membantah jika adanya surat pelarangan tampil dari pihak KPI terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sekarang hanya saja dalam kesibukan endorse iklan dan pembuatan konten YouTube. Sebelumnya, memang beredarnya kabar bahwasanya bos SCM tersebut mengutus Ustadz Subki untuk meminta Lesti Kejora kembali bergabung dengan Indosiar. Hal itu dilihat dari unggahan terbaru dari Lesti Kejora bersama Ustadz Subki Al-Bukhuri yang menayangkan satu segmentasi video yang mengajak warganet untuk kembali ramaikan program aksi di Indosiar. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.